hari ini kami akan mendengarkan mari kita dibuat surah coba diterang tapi dalam bentuk lakonan sila teliti semoga enjoy Okay, yeah, enjoy, subscribe, and share. Break. Last dia semalam dia bagi tahu aku dia paling semangat pada kau. Ia tidak tu dia bilang tadi dia mau datang. Tapi sekarang dia datang. Katanya mau pergi. Sampai sekarang tidak datang. Datang lah Syaira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana ni? Kenapa lambat? Sorry pak. Aku banyak begini. Aku bang. Bangun dah sedarat. Lepas tu aku mandi. Lepas mandi tu, tiba-tiba adalah sesuatu berlaku. Dengan tiba-tiba tiba-tiba Ada 19 ayat. Terus dia diturunkan di Makkah itu di Mekah. Bagilah. Kau kan apa 16 di paling? Baca balas. Aduh, kau ni jangan cabar aku. Aduh ni. Okeylah. Yang makna kalimat pertama tu. Al-Fatarat. Yang bermaksud terbelah. Okey, makna kalimat kedua pula. Al-Kawakibu. Yang bermaksud planet. Yang ketiga. Al-Tasarat yang bermaksud jatuh taburan. Okey, cuba kau yang kau sapu. Yalah, nasib aku apa susu. Yang keempat, Bersirat, pecah, bercampur bau. Lepas tu, Bersirat dibongkarkan. Lepas tu, Kondamat telah ia lakukan. Basyik kau cuba kau sambung. Kita hafal dari cepat. Nah, ini sama-sama. Aku sambung yang ketujuh. Wa'akhorat yang bermaksud dan ia lalaikan. Yang kelapan, Waroka yang bermaksud memperdayakan kamu. Yang kesembilan, Fasawaka maksudnya menyempurnakan kamu. Yang kesepuluh, okay, ini aku malas lah tapi sini sudah sampai. Yang kesepuluh, bukan yang kesepuluh, Pak ada anak. Yang kesepuluh, Pak ada anak. Yang ke-10, Pak adalah menjadikan kamu seimbang. Ke-11, Rokabang, menyusun tubuhmu. And yang ke-12, Tukar Zibuna, kamu mendustakan. Oh, Masya Allah. Si paling tidak merapat. Kita 5 orang saja. Satu orang. Mana Faiza?
Buat cuba kosong. Ya, cuba sabar. Syahaf izin mengawasi ruangan dekat TV. Adakah dia yang mencatat? Adakah berorok orang yang berbakti? Oh, masyaAllah. Tidur aku sudah. Sudah. Kau yang membawa. Kau siapa? Membawa. Al-Fujjaro. Orang yang berharga. Satu saja. Nah, aku sudah dapat 16. Ya, 16 sudah. 16 sudah. Jadi macam kira bentang lah kan kita sudah ni. Betul. Dalam bentuk dialog berlakonan. Betul. Jadi guys, secara kesimpulannya guys, kamu bacalah surah ni, surah ni banyak cerita pasal kiamat lah. Kita pun mendekat-dekat kan, banyaklah baca. Hafallah juga mana kalimat ni, mana tahu kan keluar exam kan. Betul. Selain itu, walaupun bukan setakat kita hafal untuk exam je, Ustaz Tuan Fatih pun bilang sama kita yang jangan kita masukkan di dalam otak je, tapi masukkanlah juga di dalam hati. Betul. Sekian itu sahaja dari kami. Sebelum kami tutup pembentangan kami, izinkan kami melepaskan suapan. Jika ada sumur di ladang, kami menumpang mandi. Kalau ada umur